error paling Sing. enggak. Sudah jenuh. Kita hiburan aja, hiburan untuk buat ini, buat buat atau ngerjakan ya ini ya. Kita coba ngerjakan dulu aja ya. Kita Ya, pakai ngerjakan nanti buatnya belakangan nggak apa-apa, Pak. buat buatnya agak nanti kita masuk ke dulu kita buat Ke kerjakan kuisis. dulu ya, kerjakan kuisis dulu. Ini hanya alternatif, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pakai dari form bosen pindah ke sini. Terus dari apa? Ini dari soal dari yang kita buat tadi nanti pindah ke mana lagi? Jadi nanti kita ini cara masuk ke kuisis ya, Bapak Ibu. Kuisis ini digunakan untuk buat ujian online. Tapi sifatnya ini permainan, Bapak Ibu. Langkah awalnya tadi kita masuk ke bisa dilihat Pak Bon. Pak Bon, Kenapa, Ya, Pak? Iya. Saya belum share screen ya. Sebentar, belum share screen-nya. Saya share screen dulu, ya. Iya, belum, Pak. Belum. Saya share screen dulu. Lupa belum share screen. Sebentar. Share screen. Share. Saya ulang lagi ya. Oke, sudah kelihatan Pak Bon? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Bapak Ibu, langkah awal kuisis ini kita masuk ketik kuisis.com ini Bapak Ibu ya. Ya, silakan masuk. Saya mundur lagi ya. Kuisis.com. Kuisis.com. Ya, kita masuk sini dulu Bapak Ibu. Ini hanya untuk hiburan saja. Siswa biar nggak tegang, kita kasih hiburan ngerjakan soal tapi ya. Terus kalau SMK prakrin main game, kerjakan soal main game gitu ya. Ya, seperti main ini. Game dulu. Seperti yang ada tampil di layar ini ya. Iya, seperti itu tingkahnya kurang lebih seperti itu. Sudah masuk ke sini Bapak Ibu? Sudah? Sudah kuisis.com sudah ayo. Sudah? Kok enggak ada respon, Halo? Di mute kayaknya, Pak. Di mute semua. Loading. Oh, lagi loading. Pakai HP saja boleh? Pakai HP saja. Pakai HP saja. Ya, pakai HP saja. Nanti gabung game apa daftar? Gabung aja ya, Pak. Gabung dulu. Gabung dulu ya, gabung dulu. Get started ya. Get started. Nanti kita pakai email kita masing-masing. Kita klik get started ya. Get started. Sudah Bapak Ibu, get started? Belum Pak. Oh belum, ya kita tunggu. Sudah? Belum? Halo Bapak Ibu, sampai di mana? Kok tampilan saya yang warna-warni ini, Pak, ya? Nggak kayak punya Bapak. Oh, warna-warni. Pakai HP ya, Bu, ya? Iya. Tapi kuisis juga, kan? Iya, Pak. Oh, yaudah. Nggak apa-apa. Nanti kita join game dulu aja lah. Kita join game dulu. Nanti kita ulangi lagi ke sininya. Join game dulu. Ini saya masuk ke akun saya dulu, ya. Jadi, choose akun, ya. Choose akun. Kita klik choose akun. Jadi kalau ya, kita pakai Gmail ini Gmail langsung masuk di akun yang kita gunakan. Kita kerjakan soal dulu, nanti soalnya ini soal hiburan saja. Nah, nanti akan kalau muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Depannya, kalau sudah muncul layar depannya apa Pak ini pilihannya join game Bentar. Atau game? Saya masukkan ke anu dulu ya, masukkan ke quiz dulu. Nanti Bapak Ibu masuknya ke join saja. Kuis saya cari soal aja dulu lah, soal dulu, soal SD aja Ibu ya, yang gampang-gampang ya. Soal kelas 3 SD saja. Kan cuma hiburan. Saya ambil dulu, sebentar tunggu dulu ya. Untuk masukin kode. Matematika kelas SD ini aja lah, kita ambil. Ya, saya ambil.
Saya edit. Sudah. Kemudian saya kembali dulu. Simpan. Simpan. Subjek matematika, matematika. Oh ini. Bapak Ibu, nanti sebentar lagi saya akan kirim ke grup. Ini ya, tautannya ya. Saya bagi tautan, link, saya kirim ke grup WA. Saya kirim ke grup WA. Yang Bapak Ibu yang sudah bisa masuk, bisa join tadi ya. Atau nanti ikut di tautan, ya sudah ini boleh masuk join, kodenya ini, 551042. 551042. Yang belum bisa gabung, nanti klik tautan, diklik tautan. Saya kirim di... Masih jalan. Udah ada yang masuk ini? Ya, sudah ada yang masuk. Pak Pak Studio. Namanya Pak Studio. Masuk satu orang ini. Oh, Pak ini guru besar ya, mohon maaf. Jusna, Jusna, Bu Jusna sudah masuk juga. Saya kirim ke grup 3 ya. Paste, enter. Ini kuisisnya ya. Kode tautan kuisisnya ini. Ya, ini kodenya. Saya paste di grup juga. Kodenya, saya paste. Sudah saya share di grup WA kita. Tautannya plus passwordnya. Passwordnya ini masuk kode game. Yang sudah masuk Pak Ajam Putra, Bu Mila, Pak Andi Irwansa, Ibu Jusna Eni ya. Kita tunggu teman yang lain dulu gabung. Halo Bapak Ibu, ada kesulitan? Ibu Jamiah sudah gabung? Kita tunggu teman yang lain.
Halo Bapak Ibu, ada kesulitan kah? Ya. Silakan gabung sebagai siswa dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu gabung sebagai siswa. Saya ini Pak masih loading. Oh, masih loading. Nanti setelah kita nyoba latihan pakai kuisis ini, kita main game ya. Pakai kuisis ini nanti kita akan nyoba buat sendiri. Bapak Ibu buat sendiri, nanti bisa di-share dan teman-teman yang lain bisa nyoba ikut gabung. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang yang gabung. Di atas ada tulisannya 7 orang. Bu Jamiah, Pak Andi, Bu Mila, Pak Riki Ricardo, Pak Ajam Putra, Ibu Jusna Eni, Pak Bapak kayaknya ini Pak Studio ini. Belum ganti. Pak Bapak ya Studio. Belum saya ganti namanya itu. Oh. Pakai akun Gmail. Oh, siap. Halo, gabung ya Pak. Gimana Bu? Silakan gabung, join aja. Kodenya pakai yang ini. Tampil Bapak Ibu kodenya 551042 kodenya. Kodenya 551042. Ya. Tampilannya cuma itu gambar yang at school di sebuah bisnis and personal use. Gambarnya apa Ibu? Ini at school di sebuah bisnis kemudian personal use. School aja Bu, school. Oh, pilih school atau personal dulu ya. Karena sebagai siswa ya. Personal dulu kayaknya Ibu, sebagai siswa kayaknya. Mahasiswa. Itu bolehlah mahasiswa juga enggak apa-apa, enggak ngaruh. Kok enggak ini? Kemudian nanti join game. Kalau kesulitan masuk ke ini aja, masuk ke link-nya yang dikirim di WA. Ya, Pak Mualimin, masuk. Ya, Ibu Ami Kadang masuk. Pak, ini ya, Bu. Yang di bagian how to using quizzes itu diklik nggak atau langsung join gitu? Join aja Ibu, join dulu aja. Kan kita untuk nyoba aja dulu ini. Kayak apa nanti kalau ini statusnya kita sebagai siswa. Nanti kita setelah selesai ini kita nanti statusnya sebagai guru nanti seperti itu. Sembari nunggu yang lain masuk, kita langsung masuk ke mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Langsung mulai Pak Bambang. Oke, okay, siap. Oke, okay. Kita mulai ya. Ya, urutan tertinggi masih dipimpin oleh Ibu Mila Desiana. Disusul oleh Bapak Bambang.
Pemila masih memimpin. Ibu Ami Kadang menyusul, Ibu Jamiah menyusul. Oke. Masih dipimpin oleh Ibu Mila Desiana. Nilai tertinggi, skor tertinggi. Ya, skor tertinggi masih Ibu Mila Desiana. Skor kedua Pak Bambang, skor ketiga Ibu Jamiah. Ternyata Pak Bambang juara satu. Bambang juara satu ternyata. Masa kalah tuh. Masa anu Pak, kalah. Pak Bambang dikasih ringan Pak, kan jaringan. Berarti masih sakti Pak Bambang ini juara satu. Masih jos. Iya. Yang muda enggak malu. Iya. Luar biasa. Benar jaringan, Pak. Ini malah jaringan enggak bisa menyimpan jawaban. Oh. Padahal ditunggu Ibu Maritan. Ya, kita tunggu Bu Maritan ya. Oh, udah mulai gerak Bu Maritan. Ya. Ya, udah selesai semua, tinggal selesai beberapa. Semua. Tunggu Bu Maritan. Saya nggak bisa join nih Pak. Nggak apa-apa. Jaringan. Iya nih uget-uget nih yang kuning apa kayak ulet ini. Ya, kita akhiri dulu ya. Bapak Ibu, kita akhiri dulu. Kita akhiri game ya. Kita lihat ya. Ya, selesai ya Bapak Ibu. Ini bisa kita lakukan di kelas kita, baik itu online maupun offline. Artinya saat kita ada di kelas, kita sorot ke LCD proyektor, kemudian untuk salingan pembelajaran kita bisa kita lakukan menggunakan kuis ini. Ini akan kita evaluasi ya Bapak Ibu, evaluasi hasil ujian kita hari ini. Yang paling tertinggi adalah Pak Bambang ini ya, juara satunya, betul semua. Nah, kemudian di bawahnya yang merah-merah ini yang salah menjawab. Oke, Bapak Ibu, di sini bisa kita lakukan beberapa evaluasi ya dari hasil ujian ini bisa kita unduh di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil top score-nya dan seterusnya. Pertanyaan Pak, ya. Ada ini. Suara, Pak Nur, ada suara ya. Gemerutuk apa ya? Sebentar Pak, kita cek dulu ya. Kipas angin apa Pak, coba? Mungkin Pak ya, bentar. Oke Bapak Ibu, ini soal soal pertama ya, seperti ini. Ini kalau kita mau analisis seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita mau analisis di Excel, ini mau kita jadikan sebagai ujian yang paten untuk kita, ini juga bisa kita lakukan. Pilih unduh ya Bapak Ibu. Pilih unduh di sini. Oke, pilih unduh. Segera dimulai acara otomatis unduhan. Oke. Ya, kita lihat di bawah. Di bawah ini hasil unduhannya berupa Excel Bapak Ibu ya. Excel hasil ujian ini. Yang pertama, ini kita bisa melihat di sini adalah
skor ya, total skornya kita bisa melihat. Kemudian analisisnya seperti ini juga ada di sini. Kemudian di flyer selanjutnya kita juga bisa melihat ini soal matematika kelas 2 SD ya. Ini yang tertinggi ya, tertinggi ini ada nilainya seperti ini. Kemudian yang paling rendah Pak Andi ini ya 70. 70 berarti bisa dianalisis ini akan diremedi atau akan di apakan. Jadi seperti itu pembelajaran ulang dan seterusnya. Kalau yang di atas ini berarti lulus KKM. Nah, ini bisa kita download, kemudian bisa kita jadikan hasil penilaian kita. Oke, Bapak Ibu. Enablerin, Pak. Pak, itu di-enable dulu. Oh iya, enable dulu ya. Kalau sebenarnya mau di-edit dan seterusnya. Level kemudian, sudah. Pak Yosep, ini ya, Pak Studio. Pak Studio. Nah, ini nilainya di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini namanya. Kemudian analisis butir soalnya, ini di bawahnya. Jadi, ini nama, analisis butir soal, kecepatan, dan seterusnya nilai muncul di sini. Oke, Bapak-Ibu. Kita lanjut. Kita lanjut ke pembuatan tadi ya, soal kuisis tadi. Ini kita keluar. Kita lanjut buat soalnya ya, Bapak-Ibu ya. Halo, Bapak. Ya, latihan buat kuisisnya, Pak. Iya, latihan buat kuisis. Kita sampai jam 11 lebih nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan kuisnya sendiri. Tadi kan kita nyoba sebagai siswa menggunakan kuisis tadi. Nah, sekarang kita akan buat soalnya. Buat soalnya ya, saya mundurkan. Oke, saya mundurkan lagi. Oh, keluar saja ya. Saya keluar dulu ya. Saya keluar. Ya. Keluar dulu aja. Bapak Ibu, silakan masuk ke quizzes.com ya. Quizzes.com di sini. Quizzes.com. Oh, saya sudah masuk ya. Saya keluar dulu berarti. Oke. Keluar buat kuis. Bapak Ibu sudah sampai di mana? Sudah bisa masuk? Halo Bapak Ibu, sudah bisa masuk? Sudah masuk. Sudah ya. Yang sudah bisa masuk ke sini ya. Nanti saya tunggu di sini ya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita membuat kuis? Bagaimana caranya kita mengupload kuis tadi supaya bisa digunakan oleh siswa? Sampai di mana, Bapak Ibu? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Aman. Masih jalan? Dibuat akunnya dulu ya, Pak. Akunnya klik akun, nanti akan muncul email kita yang aktif, kita klik aja Ibu. Langsung masuk dia, Ibu. Hanya registrasi di situ. Halo Bapak Ibu, sampai di mana? Oh, back. Sudah nyampe di sini? Aman Pak. Sudah sampai sini ya? Oh. Sudah sampai sini ya Bapak Ibu? Sebentar, Pak. Iya, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Sudah nyampe di sini. Kemudian di sini, kalau kita akan buat kuis, berarti klik buat kuis di sini.
Ya, nama kuisnya apa? Ketik nama kuisnya seandainya matematika ya, Bu ya, atau seandainya IPA gitu ya, IPA. IPA, berarti kita cari di sini yang IPA, pengetahuan alam. Klik buat kuis baru itu, Pak ya. Ya, buat kuis baru. Kemudian pilih IPA, seandainya begini. IPA. Terus lanjut, Bapak Ibu. Selanjutnya. Sudah bisa begini? Klik lanjut ya, selanjutnya ya. Maka akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Ini IPA pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda saja. Jadi kita pilih pilihan ganda. Ya. Seandainya kita ketik hewan karnivora. Ya, adalah titik-titik hewan karnivora. Jawaban pertama, berarti kita tulis seandainya di sini sapi. Di sini harimau. Di sini seandainya kita tulis kelinci. Di sini kita tulis seandainya ular. Oke, bukan. Kita tulis kambing. Ya. Karnivora berarti hewan pemakan apa, Ibu? Bapak, Ibu? Daging. Daging. Berarti kita pilih ini ya. Harimau ya berarti ya. Kita klik di sini. Pemakan daging. Centang ya? Ya. Di centang harimaunya. Centang saja harimaunya. Kemudian simpan. Ya. Terus kalau mau ditambah, ya berarti kita pilih pertanyaan baru. Oke. Pertanyaan baru. Atau ini kita anggap selesai ya. Kita anggap selesai. Nanti kita cari yang soal yang sudah ada saja ya, Bapak Ibu ya. Kalau ketikan lama. Kita keluar dulu ya. Keluar dulu. Oke, IPA selesai. Kemudian kita cari yang di sini saja, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Ya, sampai di sini. Ya, Bapak Ibu, kita kalau nulis soal ini kan agak males ya. Tapi saya sih ya, kalau yang males saya, kalau Bapak Ibu tidak ya. Seandainya kita akan nyari soal SMP di sini. SMP, soal apa Bapak Ibu? Soal bahasa Inggris kelas 7 gitu ya. Ya, kelas 7. Kita cari di sini. Soal bahasa Inggris kelas 7. Nah, ini kita ngambil soal yang punya orang, kemudian akan kita edit, kita jadikan kuis. Seandainya ini waktunya mepet kita membuat kuis tuh, kita izin atau kita ada kegiatan luar, kita bisa buat di sini. Seandainya bahasa Inggris ini kelas 7 ya. Kita ambil ini ya. Bahasa Inggris kita ambil klik. Setelah diklik kita pilih edit ya, edit. Kita pilih edit. Edit. Nah, contoh gambarnya ini kita sesuaikan dengan gambar kita. Contoh ya, sesuaikan dengan gambar. Nah, ini sini edit ya. Di sini sebenarnya kita bisa edit apa yang mau kita tambahkan. Ini yang kita gampang saja, kita ganti gambar. Ini kan gambar orang, kita ganti gambar kita. Gambar kita, kita klik di sini. Kemudian kita cari gambar yang kita pengen tampilkan. Seandainya gambarnya saya cari gambar di sini yang PNG sebentar, ini PNG. Ya. Oke, kita kasih gambar sembarang lah ya.
atau kita kasih gambar ini ya, gitu. Apa ini? Kita kasih gambar inilah, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Ya, selesai. Kemudian simpan. Ya, jadi gambar ini jadi gambar kita. Kemudian apabila kita mau edit soal yang di bawah, nah berarti ini soalnya mau kita ganti, boleh. Ini kita blok. Kita ganti apa? Diganti soalnya. Kemudian kita pilih ini. Edit atau atur ya, Bapak-Ibu. Ini kita ganti. Tapi seandainya nggak ada yang mau kita rubah, cuma ganti background aja, berarti kita pilih kembali. Kembali. Simpan. Bahasa Inggris tadi ya. Simpan. Ya, simpan seperti ini. Nah, ini kita sekarang lihat kuisku ya, kuisku. Nah, ini sudah jadi milik kita. Nah, ini bahasa Inggris kelas 1. Ini sudah jadi milik kita. Ya. Jadi enggak usah ngetik. Nah, kita yang ngetik tadi IPA nih ngetik nih satu soal. Susah ngetik ya. Jadi kita enak ngambil aja terus kita edit. Katanya di copy, dimodifikasi. Ya. Kemudian sekarang kita akan coba soal yang sudah kita buat tadi supaya soal tadi bisa di-share dan bisa dikerjakan oleh siswa kita. Kita klik main langsung di sini Bapak Ibu, ya. Klik main langsung. Setelah klik main langsung, kemudian kita klik ujian. Halo Bapak Ibu, bisa dilihat? Iya, Pak. Ya, kita pilih ujian. Setelah kita pilih ujian, kemudian kita pilih lanjutkan. Lanjutkan ya, Bapak-Ibu ya. Lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, tampilannya seperti tadi, sama seperti ini. Kemudian, link yang ada di sini, supaya bisa kita copy, kita pindah di WA, maka kita pilih berbagi melalui. Nah ini. Ya, berbagi melalui. Kita klik berbagi melalui. Nah, kemudian kita salin link. Kita salin link. Nah, setelah kita salin link di sini, copy, langsung salin ini langsung otomatis ke copy. Nah, kemudian kita pindah ke grup kita. Pindah ke grup kita tadi di sini, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Kita paste, sudah masuk di grup kita tadi. Anggap saja ini grup tempat kita tadi, sekolah kita. Nah, ini. Kemudian kodenya ini tadi, kita blok. Kita blok ya. Kita blok, kita copy. Blok. Oh, sudah ke copy ini berarti ya. Tinggal di paste saja. Paste, kita pindah di bawah kita ini. Paste. Nah, 7712647. Kita kirim, selesai. Halo Bapak Ibu, bisa begini? Bisa Pak. Ya. Insya Allah Pak. Sekarang saya stop share screen. Bapak Ibu silakan share screen. Kodenya atau ininya? Mungkin Pak Bambang mau nyoba. Belum. Oh belum. Silakan yang mau share screen menampilkan hasil tadi kuisisnya. Kemudian di-share, kemudian kita kerjakan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, yang mau share screen. Ya, silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, silakan. Ibu Jamil. Ayo siapa? Sudah. Pak Yosep. Saya pakai HP Pak, tapi sudah jadi saya punya Pak. Oh silakan di-share screen. Bisa Pak, share screen bisa. Oh, Bapak share ini aja. Share apa ya? TeamViewer. Oh, enggak anu Pak, enggak tampil tadi. Bisa ya Pak ya? Atau kodenya saja. Siap bisa Pak. Kodenya di-share di. Oh, iya, kodenya diputar dari sini ya Pak ya. Ya, kodenya ya. Dari WA enggak apa-apa. Silakan Pak, dikirim ke WA kodenya. Sudah Pak. Sudah. Bapak Ibu silakan yang mau gabung di tempatnya Pak Yosep. Tapi banyak Pak, 20 soal Pak.
Oh, dua soal. Mantap. Buat sendiri apa modifikasi, Pak Yosep? Modifikasi, Pak. Oh. Enak modifikasi ya, Pak Yosep ya. Kalau iya, Pak. Buat 20 soal lama. Sudah ada yang join, Pak? Sudah ada yang join ya, silakan. Satu orang. Tapi nggak bisa ditayangkan ya, Pak? Pak iya, nggak bisa ditayangkan kalau dari HP. Oh, di coba link-nya di WA, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Link-nya di grup WA, nanti kita klik dari WA, Pak Nur. Link-nya di grup. Ada, Pak? Atau Pak Bodidi? Ya, coba dulu. Saya cari dulu. Pak Bodidi, coba. Anu, Pak. Biar bisa ya, tampil Pak. Di layar. Pak Yosep ya. Pak Yosep. Iya, Pak. Ya, Pak Yosep. Saya coba share screen lagi tentang tuh. Saya share screen hasilnya Pak Yosep. Bisa, Pak. Ini kan? Oh ya, sip. Ya, bisa kan? Iya, Pak. Oke. Ya, masih berputar-putar. Ini suara ini apa di tempat Bapak ya? Kok kayak angin gitu, Pak? Saya matiin coba. Ya. Itu tinggal yang pilih nanti Pak Anu. Yang ngeplay Pak. Halo? Halo, halo, mana ya? Baru dua yang masuk ini Pak, bergabung. Oh ya, ya, ditunggu dulu. Tinggal diklik. Mana tadi ya? Kok hilang? Saya zoomnya pakai HP jadi laptopnya khusus untuk anu Pak, jadi agak susah Pak. Untuk latihan ya? Latihan pakai laptop khusus saya Pak. Iya iya iya. Ya. Oh harusnya join dulu ya? Iya jadi siswa nanti Bapak. Udah tiga orang Pak. Ya gabung ya tiga orang ya? Ya tiga oh, ya. Orang Pak. Atau mulai saja Pak, mulai saja. Gak apa-apa. Mulai ya. Ya, mulai aja nanti yang lain biar nyusul, gak apa-apa. Iya, Pak. Sudah saya mulai. Ya. Ya. Belum? Mana mulainya? Pak Pon, halo Pak Pon. Ya. Pak Pon jadi peserta, Pak Pon. Masukkan kode. Kalau di link tadi, Bapak masukin kode berarti nanti jadi peserta. Belum. Servernya tetap di Pak Yosep. Oh, servernya. Servernya masih. Karena untuk menampilkan ini ya. Iya, tetap di tempat Pak Yosep. Kalau kita. Kalau Pak Yosep peserta. Itu memulai kan di sini tampil juga loh Pak? Iya, mulai juga. Iya, ini jaringan saya agak putus-putus Pak. Tak ganti tethering dulu. Tethering ya. Iya, nggak tahu ini kok agak. Duh. Sudah mulai dibuka deh Pak Anu. Pak Yosep sudah. Kita mengerjakan Pak. Oh, kok nggak tampil di sini. Kelamaan. Soalnya saya punya Pak. Iya, 20 soal ya Pak ya. Iya. Masuk. Kodenya tadi berapa? Kodenya 069 91. 0991. 069 29. 069 0692 91.
Dua. Oke. Okay. Alah, saya kok malah disuruh daftar. Masuk. Lajin aja, Pak Lajin. Mulai game ya, baru nyusul ya, ini. Mulai game. Berarti Duh. Menyusul. Ya, menyusul berarti, Pak. Kok baru mulai? Nah, ini jadi siswa berarti, Pak, statusnya. Mulai, ya. Berarti jadi siswa, Pak. Iya. Nggak apa-apa, kita ambilkan. Oh, ya. Nah, pokoknya kalau... jawab aja ya. Jawab aja, Pak. Basing-basing aja. Ini soalnya agama ini, kayaknya. Pelajaran agama, ya. Iya. Ya nggak tahu saya, pokoknya dijawab ya.